Selamat datang di Salgi Football TV. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. Selamat menonton. Pada lanjutan Liga Champions yang mempertemukan antara Chelsea melawan Juventus, berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Chelsea. Chelsea membuka keunggulan pada menit ke-25 lewat Chalobah. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Dan pada babak kedua, Chelsea memperlebar jarak lewat gol James pada menit ke-55. Tak selang lama kemudian, pada menit ke-58, Hudson-Odoi memperlebar jarak menjadi 3-0. Dan Timo Werner juga mencatatkan namanya pada menit ke-95. Dengan hasil ini, Chelsea kokoh di grup H dengan 12 poin dan disusul Juventus di urutan kedua dengan mengoleksi poin sama 12 poin. Tempo permainan yang disajikan Chelsea melawan Juventus sangatlah menarik. Serangan demi serangan sering diluncurkan oleh kedua lawan. Akan tetapi, serangan Juventus berkali-kali diselamatkan oleh Mendy. Pasukan Massimiliano Allegri tidak dapat membendung serangan-serangan yang diberikan dari Chelsea. Dengan hasil yang sangat fantastis ini, Chelsea mengungguli jumlah gol Juventus. Dengan poin yang mereka kumpulkan, Juventus dan Chelsea berhak lolos ke babak selanjutnya di fase Liga Champions. Zenit Saint Petersburg di urutan ketiga masih mengoleksi 4 poin dan sedangkan Malmo di posisi keempat masih mengoleksi 1 poin. Cukup sudah video kita pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.